Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Semuanya salah, semuanya salah. Mau pakai baju putih, salah. Ustadz kemana-mana kok pakai baju putih aja? Gak punya baju lain ya? Ganti-gantilah bajunya. Akhirnya malam ini di Palu pakai baju batik Kaili. Masya Allah. Saya jelaskan, mana tahu ada yang nanya. Ustadz beli baju batiknya di mana? Datanglah ke Palu. Sorban Ustadz yang kemarin mana? Ini kok tiba-tiba berubah malam ini? Ini hadiah dari Habib Segaf tadi malam. Mengambil barakah. Mengambil barakah, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari sedang mengukur bayang-bayang. Selama ini kau sangka kau tinggi Abdul Somad. Selama ini kau sangka kau hebat. Ternyata yang tinggi bukan badanmu tapi karena matahari condong bayang-bayangmu nampak panjang. Selama ini kau sangka hebat, bandingkan dirimu dengan Habib. Tidak ada apa-apanya. Pendiri Al-Khairat, sampai universitas, sampai perguruan tinggi. Dan kemarin sore berceramah di sekolah Al-Azhar. Itu pula murid salah satu kiai Tuan Guru Rustam. Salah satu dari murid Habib Guru Tua. Muridnya menjadi ulama. Anak-anak muridnya menjadi ulama besar. Datang kemari mengambil pelajaran. Ambillah pelajaran iktibar wahai Abdul Somad. Ustaz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai. Sejauh mata memandang. Sampai tidak terlihat di mana ujungnya. Ini keliling, tak nampak di mana ujungnya. Apalagi karena mata ini silau. Ustaz Somad ceramah kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang nanti Ustaz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, anian nih Ustaz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustaz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustaz Somad, lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan, ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah. Ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya, Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya, Habib, Habib Soleh, Habib Rotan. Berapa lama ini dibangun, Habib? 20 tahun, Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak mengenal Allah berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustaznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah. 5000 dalam bimbingan kita.
Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17 ribu lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau. Lembut, dibawanya naik-naik ke atas. Sampai turun ke bawah, saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuma menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab? Rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad. Maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i! Mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri. Kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi, kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah, dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustaz, my brother. Saudaraku, diambil dari kata se, satu. Udara, perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan, tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan, berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, enggak ada Tuhan. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sum-sum otak kita, anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang mampu bisa mengumpulkan orang puluhan ribu? Tadi saya dengar Habib Hussein berbisik dengan Pak Ketua Yayasan, berapa ini? Awalnya kita kan ngundang 10 ribu, iya, ini nampaknya 30 ribu. Saya tidak pasti entah 10 ribu entah 30 ribu, yang ragu hitung sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas beginilah masyarakat Palu mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun